Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan berbagi tip and trick saja untuk memudahkan memutar potensiometer multiton seperti ini. Oke, biasanya kita kesulitan bila kita ingin memberi box untuk membuat potensiometer ini dapat kita putar. Dan biasanya kita ganti dengan potensiometer yang biasa, akhirnya jadi kurang presisi. Kebetulan saya coba-coba cari, akhirnya ketemu seperti ini, tapi ini sebetulnya masih salah bro. Ini pipa karbon, harusnya pipa aluminium, saya sedang beli lagi karena saya sedang mencoba ini, tapi ini berhasil prinsipnya. Jadi pipa ini saya beli cukup mahal, setengah meter 40.000, kemudian saya potong dengan pemotong pipa kecil. Oke, pipa yang saya dapatkan diameter ID-nya, diameter dalamnya 2 mili, sedangkan potensiometernya mempunyai 2 meter, sekitar 2,1, jadi kurang. Akhirnya saya bor lagi sedikit dengan menggunakan bor 2,1 dan akhirnya berhasil. Kalian lihat, pas sekali. Dan ini sudah saya coba, tidak masalah. Kalian lihat, sudah saya pasang di modul, jadi mutarnya enak. Mantap bukan? Oke, menggunakan pipa karbon ini sebetulnya salah. Saya hanya mencoba saja karena ada pipa diameter 2 mili. Jadi harus menggunakan dengan bahan aluminium pipanya. Saya sedang belanja. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.